Nanti hitungan mundur saya belum dan lama-lama berjalan, lama-lama berjalan. Saya itu nanti dan kemudian pas. Terus nanti siap. Kita hitung turunan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, turunan. Inilah nomor yang keluar untuk mohon nomor 941. Betul Pak? Halo Bapak? Halo? Pak Irjal? Halo? Pak Irjal? Halo? Selamat datang. Kami dari Polres Jaya mau menyampaikan hadiah untuk Bapak. Nama saya berasal dari nomor itu tadi. Sudah bisa nomornya. Kami dari Polres Jaya Kompol Hendi Kabaok saja. Halo, assalamualaikum. Saya Kabaok Polres Jaya Pak, Kompol Hendi. Kami lagi mengundi hadiah umroh dari Bapak Kapolda kami. Ya, alhamdulillah Bapak menerima paket tersebut hari ini. Bapak tinggal di mana? Nah, Bapak datang sekarang di posko Kecik Monmata. Ya, Bapak sekarang kami tunggu oleh Bapak Kapolres. Ya, semoga Bapak bahagia. Ya, itulah. Kami berjumpa. Desa mana? Lamasan. Lamasan. Ya. Lamno. Ya, Pak. Alhamdulillah warga Lamno kembali. Apa Pak kami tunggu di? Ya, sekarang siap Pak ya. Kami tunggu berapa menit? Assalamualaikum. Enggak. Jalan. Oh, jalan. Jalan. Bawa Lamno loh pergi. Ya. Bawa Lamno loh. Susah pasti tapi pergi. Ini nggak tahan kita. Jadi dapat kami sampaikan hari ini yang dapat warga Lamno, Bapak Yusrizal tinggal di dalam. Jadi kami dapat bagian pahala setengah, Lamno dapat bagian pahala setengah. Yang paling banyak pahala Pak Yusrizal. Kita tunggu sebentar lagi. Tidak terjadi kesalahpahaman ya. Mohon sabar ya. Iya. Wish. Wish dingin. Dingin. Lagi kerja di mana? Di kampung dia. Apa? Oh, bangunan. Alhamdulillah. Enggak ada mimpi. Ada ada. Subuh tadi ada konser itu. Ya. Salat subuh tadi ada? Ada salat subuh, ada. Ada doa. Enggak ada. Enggak ada doa. Gimana perasaannya? Hah? Coba dulu di apa waktu di telepon tadi ya, kira-kira perasaannya apa? Terkejut saya apa karena kan jaringannya kurang pas. Dan itu kok terkejut kalau dibilang kena umrah itu. Karena saya pas kemarin kan tanggal 10 ini baru vaksin kedua Pak. Vaksin pun di Polres kemarin di sama ini. Yang di depan gerbang. Tanggal berapa vaksin pertamanya? Tanggal 10.
bulan lalu ya. Di vaksin itu yang mengajak siapa? Ajak vaksin. Mereka yang nggak mengajak. Nah, waktu dia ajak tuh. Bukan karena terpaksa. Nggak, karena kemauan. Setelah divaksin ada rasa demam atau apa? Nggak ada. Aman aja ya. Nah jadi waktu, nah ini rencana kalau umroh ini untuk siapa? Ibu sendiri atau semua kak? Udah ada istri? Udah. Ya syukur lah ya, ini dapat tiket umroh. Nanti tinggal dihubungi tour and travelnya, kapan keberangkatannya, ya. Nah coba testimoni sekarang. Kita samakan, kita bacakan biar enak. Ya. Coba sebutkan nomor NIK-nya. Enggak keluar. Kalau ujung-ujungnya boleh juga. Berapa ujungnya? 0008. Atas nama Yus Rijal, cocok? Iya. Oke. Jadi selamat kepada Bapak Yus Rijal. Anda hari ini orang yang terus. Nanti setelah kita foto-foto, saya minta testimoni sebentar dari Bapak. Nanti tolong sebutkan nama, asal, desa mana tinggal, pekerjaan, dan apa perasaannya. Ya, silakan. Nama saya Yus Rijal, tempat tinggal Lano, Aceh Jaya. Saya terkejut dengan adanya gimana kena tiket umroh ini, dan saya sangat terharu dengan adanya tempat ini. Vaksin bisa membawa berkah juga, Pak, bisa membawa ini. Semoga untuk kedepannya bisa berwujud di semua, Pak. Terima kasih Bapak Isrijal. Jadi perasaan Anda terharu, tergugah, dan masyarakat. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat yang belum vaksin. Kita berjuang ya, kita untuk semoga masyarakat mau memaksimalkan ini, siapa tahu untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kepentingan masyarakat semua, itu kesehatan juga ya, dan juga bisa jadi keberuntungan seperti saya ini ya kan, yang pernah juga dan pernah memimpi dapat tiket umrah dengan lipat diri ya. Ya itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Rijal, silakan duduk. Setelah ini kita foto bersama dan Bapak Kapolres. Lokasi di mana Pak? Kita foto bersama. 1, 2, 3. Jadi lagi 1, 2, 3. Pak, apa yang mau ngirim Pak? Iya. Terima kasih. Izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini bapak 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oke, namanya? Tapi jangan mati.